Baik, yang pertama dapat kami jelaskan, pembagian sembako sudah kita laksanakan mulai kemarin dan sudah didistribusikan sesuai dengan protokol COVID untuk tidak mengumpulkan massa. Jadi dijemput dari lokasi dan diantar ke lokasi. Terkait dengan masalah yang disampaikan tentang penyusutan, saya pikir ini adalah suatu gerakan moral dari masyarakat yang menerima bantuan. Jadi sebelumnya masyarakat ini sudah terima bantuannya, lalu mereka melihat masih ada sebagian dari mereka yang belum mendapatkan, mereka kembali membagikan apa yang mereka dapatkan dengan yang belum dapat, agar semuanya merasakan apa yang dibantu oleh pemerintah. Jadi saya pikir kalau dibilang penyusutan ada RT, RW atau pihak-pihak yang bermain atau mengambil keuntungan, saya pikir tidak. Saat ini seluruh masyarakat benar-benar merasa ikut serta bergotong royong meringankan semua beban yang ada. Mungkin seperti itu. Tapi kalau saya tidak salah, total yang diterima itu 57, dibagikan kepada 57 kakak. Lalu kemudian di antara 57 kakak ini ada sebagian dari mereka yang merasa, si penerimanya ya, merasa ingin membagi lagi kepada masyarakat yang belum mendapatkan. Lalu mereka membagi dan meminta kepada RT untuk menyalurkan itu. Jadi yang melakukan pembagian ini langsung masyarakat yang menerima, bukan RT-nya, masyarakat yang menerima yang langsung menyerahkan kepada pihak lain atau masyarakat kita juga yang belum mendapatkan itu. Saya jelaskan bahwa kami dari aparat keamanan atau pihak kepolisian khususnya Polsek Sagulung dalam hal pembagian sembako dari pemerintah Kota Batam yang dilaksanakan kemarin hari Minggu tanggal 19 April 2020, kami dari jajaran Polsek Sagulung melakukan monitoring dan pengamanan, yang mana di setiap kelurahan kita tempatkan personel Babinkam Timas maupun personel lainnya, dan alhamdulillah pembagian sembako yang sudah terlaksana berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Menanggapi masalah adanya informasi tentang adanya penyusutan, itu sudah kita turunkan juga penyelidikan dari unit intel kami bahwa itu terjadi karena inisiatif daripada warga setempat. Karena ada salah satu RT, RT 1 kemarin RW 13, itu warganya minta dibagi semua. Sehingga warga yang terdata memperoleh bantuan sembako itu dengan ikhlas membagi kepada yang lain yang tidak kebagian. Sehingga tidak ada masalah. Dan itu karena bentuk kepedulian antara tetangga, silahkan saja, boleh saja. Tidak ada masalah yang perlu dipermasalahkan.